Kasus sengketa lahan di bawah bangunan Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi yang berada di Jalan Sunan Jati RT 002 Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi menemukan titik terang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan mengabulkan tuntutan ganti rugi senilai 1,7 miliar yang diajukan oleh pihak Hermanto selaku pihak penggugat. Sementara itu pihak pemerintah Kota Jambi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim akan membayar uang ganti rugi tersebut setelah surat tanah diterbitkan. Panitra pada pengadilan Jagar Jambi Heri Haryanto mengatakan, dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan pihak tergugat perihal pembayaran uang ganti rugi setelah surat tanah diterbitkan. Putusan perkara Pengadilan Tinggi Jambi nomor 62/PDT/2022/PT JMB tanggal 4 Juli 2022, junto putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 120/PDT/2021/PNJMB tanggal 23 Maret 2022. Pengadilan Negeri Jambi berharap dengan adanya keputusan ini, semua siswa Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi dapat menjalankan proses belajar mengajar seperti semula. Ratnasari, Kompas TV Jambi.